Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjava. Malam hari ini, mak lu pecah. Bisa ditaruh gak sulingnya? Pakai dibunyiin, agetin. Tuh. Gak warna, tulit tuh. Kaget banget kayak tadi. Nih, jelas. Taruh. Malam hari ini, Opera Panjava akan membawakan sebuah... Maksudnya apa? Ram. Maksudnya apa? Parilut. Belum pernah diulek kali. Enak. Kali lagi. Konde. Salah kali. Pedes enggak? Pedesnya dua. Hah? Satenya berapa biji, Nang? jangan lebar-lebar, ompong. Malam hari ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pendekar Sumpit Beracun. Dikisahkan di sebuah desa di daratan Tiongkok, desa Cingcangling. Di mana para gadis-gadisnya banyak yang dibawa oleh sebuah agen penyalur tenaga kerja. Pas nih, gue seneng banget nih. Agen tersebut dipimpin oleh Bao Pek Sing. Namun apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di negara lain, mereka malah ditelantarkan tenaga kerja tersebut. Hal ini tercium oleh seorang pendekar yang bernama Kule. Kule pun mencari tahu di mana keberadaan para gadis-gadis yang dijual tersebut. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Malah mama biak begitu. Panas. Makan apaan panas? Makan nying-nying. Nggak pakai otak sih. Kalau makan panas, langsung payungan. Itu panasan matahari. Makan pakai otak. Makan pakai tangan sama mulut. Lai. Jamu. Jamu kalian singset, kalian kabel, ayo. Pesek! Itu dagang mie ayam, jamu. Mie ayam? Saya kirain botol jamu ini. Mie ayam. Aduh, dagang mie ayam nih. Berarti kalau dagang mie ayam, mie yang ada ayamnya. Ya kan? Mie ayam. Mie ayam diem aja itu mas, goyang. Oh iya, iya. Enaknya menjadi tukang mie ayam. Mana-mana bawa roda mie ayam. Ada yang beli teriak mie ayam. Yang melotot ayamnya melayang. Mana-mana bawa mie ayam. Ada yang beli mie
Jogetnya udah saya habisin. Bade joget, nyari oselah kabir. Satu kan? Hah? Satu kan? Satu. Oke. Kang, iji dari laguna. Satu lagi. Mohon. Enaknya kalau menjadi tukang mie ayam. Thank you. Kang, hah? Ento CF. Udah habis ya? Iya. Oh, mau panjangin dikit? Di depan dong jogetnya. Atuh karunya pisan eta mah. Wah, orang Jawa bisa bahasa Sunda, luar binasa ini. Coba situ ngomong bahasa Sunda, gua ngomong bahasa Jawa. Boleh. Ayo. Dagang naon eta? Boten. Eta ditingali eta airna mrebes-mrebes. Ora apa-apa. Atau pesan hiji? Hah? Pesan hiji. Ojo nesu. Pas nyambung. Nyambung dari mana? Gua mah mikir kalimatnya lu mah ojo nesu. Tos lami di Sunda, tiasa nyarios bahasa Sunda nih kan? Abdi mah asa tenyang gak dirinya tiasa bahasa Sunda gitu. Atuh kumaha. Abdi mah di Sunda tilu peting. Oh, dia tiga malam di Sunda. Eta di... Di mana? Di Lembur Kuring. Oh, di Lembur Kuring. Lembur sendiri berarti? Iya, restoran. Oh, restoran. Abdi menang te ameng ka bumi? Aduh, kalah 2-0 waktu itu. Kosong. Kelas itu nanya apa? Menang enggak? Gitu maksudnya boleh enggak? Menang itu boleh. Nah, jadi kalau misalkan main bola ada yang menang itu boleh. Gitu. Kok jadi bingung? Iya ya. Menang. Menang kan gini nih, gini. Iya, nih. Iya. Abdi bade ameng ka bumi. Menang atau napi henteu? Aduh kalah 2-0. Iya ya. Lu kan nanya menangnya, dia kalah 2-0. Le. Itulah uniknya bahasa ya. Sama ini. Kalau tolong ambilin apa? Hah? Tolong ambilin. Punten pangnyanakeun. Oh, bahasa kasarnya. Hah? Cing pangnyokotkeun. Tuh. Kalau Jawa cokot mah gigit. Hah? Coba. Berarti gak nyambung tuh kalau misalnya nah. Ini bahasa Jawa ya. Ya. Nih. Cing pangnyokotkeun botol nih. Misalnya ini. Ya. Ya, coba lu nyuruh. Mas, mas, hah? Cing menyokotkan botol, mas. Nih. Bener-bener. Bagus ya berarti ya. Ini adalah sebuah perpaduan yang sangat luar biasa antara budaya Jawa dan Sunda. Ayo, awe-awe. Awas kelebihan. Udah jangan nangis ya, sini sini sini. Kenapa menangis? Wah, tangannya kotor belum mandi ya. Iya. Hmm? Abis main itu kekotoran. Oh, main kekotoran? Wah, seru wah di Sunda ieu ya. Ah, orang Sunda. Oh, orang Sunda. Kirain orang gila. Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Kan kamu biasanya langganan di sini beli mie ayam. Nangis bahasa Sunda apa? Cerik. Cerik. Heeh. Hmm. Tong cerik mah anjing bahasa Jawa. Itu kirik. Kenapa kamu, biasanya kan beli mie ayam saya kok, tiba-tiba kamu menangis mengeluarkan air mata yang begitu derasnya? Jadi begini. Ya. Saya mau curhat. Curhat? Ayo kucurkan saja. Curhat bahasa Sundanya apa? Curhat itu mengucurkan ke dalam hati. Bahasa Sundana. Tong ganggunya. Nyak. Ngucurkan kan hati bahasa Sundana gitu. Ken we kemana karep lah. Tuh. Papa saya. Papa kamu kenapa? Oh, saya mau ke luar negeri. Awas, air matanya keluar. Dia malah dukung begini. Bahaya. Pulang gua dikepet. Oh iya, Tuan. Saya pas lagi nangis. Kenapa coba kamu utarakan pada saya? Saya mau ke luar negeri, saya mau nyari kerja, saya mau pengen suasana yang baru. Pokoknya saya ngelarang saya, kan jadi saya sedih. Kenapa mesti sedih? Hidup itu harus disyukuri apa adanya. Ini sih, itu
kenapa nggak dihabisin? Hah? Kenapa nggak dihabisin? Alok. Bapak kamu kelewatan. Iya. Kamu ngumpet. Ngumpet di sumur aja, ngumpet. Nah. Kenapa, Pak? Hernia. Kok jalannya begini? Hai. Haiya. Gue ini orang Cina. Bahkan orang Cina gak ada yang gagah. Gue sa-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 
cinta. Putus lagi. Pusing. Gue punya anak pelewa. Hah? Pelempua. Apa? Perempuan. Pelempua. Sini, sini kok. Punya anak perempuan. Gue pun. Coba balik lagi, enak banget bawahnya. Balik lagi. Kelewatan. Terus masalahnya apa kok? Masalahnya engkau, masalah engkau apa? Tadi kan punya anak perempuan. Ya. Masalahnya sama anak perempuan itu apa? Coba diterangkan sama engkau. Mungkin saya bisa membantu engkau. Hah? Apanya? Bisa. Udah, gini. Udah gini, coba. Nah, gitu. Ayo. Lu keluar. Keluar nih, jalan sini keluarnya. Ya, nah, itu. Padahal kamu ininya dimiringin aja dulu, entar disodok kayak putu plus gitu. Biar aku yang menyodoknya. Putu. Eh. Ini anak gue. Namanya Ming-Ming, ha. Ming-Ming. Ming-Ming. Dia ho-ho. Anaknya Ming-Ming. Ming-Ming. Bapak Nying-Ning. Ah. Bukan. Oh, Ahong. Oh, Ahong. Yang punya toko emas? Bukan. Oh, punya toko material. Oh, material. Iya. Tapi jual emas, kan? Oh, enggak. Oh, iya. Di mana-mana material, maksudnya jual emas. Kasian, gak ada dalang ntar kalau dijual emasnya. Anak Oeng mau pergi ke luar kota. Luar negeri kali, kan? Luar negeri. Ah, keluar kota dulu baru keluar negeri. Keluar negeri. Hah? Saya capek dengan kata ngomong. Iya, jangan kata peluh. Gua ajak yang ngomong capek. Coba buka ininya mungkin lancar kalau buka. Iya. Coba. Woi punya anak gua. Kenalan. Lancar nih. Kayak lo. Orang gagal, Bang. Hah? Lo ngomong aja. Terangin dulu, siapa tahu saya bisa bantu. Oh, gila lu. Ayah lu. Oh, ini pengaruh ini. Coba pakai. Tuh. Ya. Buang aja. Buang aja. Ah, susah. Ada sumur dibolak-balik. Ini kalau nggak ada airnya tinggal pindahin, nyedot sendiri sumur ini. Lagi ngobrol-ngobrol muncullah anak buahnya bau peksing. Bau yaitu peksing. Penyalur tenaga kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya dengar-dengar perbincangan. 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 Nah. Obrol-obrolan tadi. Obrolan. Bukan obrol-obrolan. Obrol. Ganti dong jangan obrol. Mungkin dilinya salah. Omong-omong kan? Tuh enggak ada R-nya. Lu pindah. Tadi saya dengar kamu omong-omong gitu. Ngomong-ngomong. Tadi jangan pindah ke kontrakan, pindah-pindah. Ngomong-ngomong tadi berminat untuk kerja di luar negeri. Minat aja, gak usah pakai ber.
Tadi minat mau kerja, itu aja. Tadi minat mau gawe. Nah. Oh. Usahakan hindari kata-kata yang mengandung huruf L. Nah, coba. Ya, R. Ya. Tadi saya mau ngomong-ngomong. Nah, benar. Minat gawe. Nah, sama. Ke sono jauh. Nah. Luar negeri enggak berani. Luar negeri sono jauh. Jauh. Luar negeri jauh. Bisa, bisa. Ke tempat Jackie Chan yang namanya negeri ada juga. Jangan pakai negeri. Ke tempat negaranya namanya Hong Kong. Negara. Ada R-nya. Ada R-nya. Ke bangsa Hong Kong. Nah. Ayo, kalau minat masih ada 5 kata lagi. Ayo, kalau minat, kalau Anda gagal Anda tidak mendapatkan hadiah. Ayo. Ya. Kalau minat saya bisa membantu untuk situ ke sono. Nah. Lagi sana Ya. Ya. Going ke sono. Ditanya siapa nih? Siapa kamu? Saya penyalur ada juga. Saya yang membantu. Saya yang membantu mengginiin, gitu aja. Saya bantu dia giniin supaya dapat gawean di sono. Ya. Yeah. Yeah, lulus. Oke? Lulus. Anak-anak yeah, waktunya sudah habis, yeah, kita waktunya istirahat. Oke. Okay. Oke, kita nyanyi-nyanyi. Ayo, pulang yuk. Yuk. Eh, mau kemana? Kan pelajarannya udah habis, Pak. Pelajaran apa? Tadi ini pelajaran R. Bus. Belum. Oh, belum. Di sini kamu memaksa wanita ini untuk kamu ambil menjadi pegawai, namun kalau pegal pakai R aja lah, nggak apa-apa lah. Ya. Saya juga pegal dengernya. Iya. Gini, dikerja di negara. Aduh. Gawe. Ya, gawe di negara di tempat, Hong Kong itu tempat enak. Hah? Hong Kong? Hong Kong kok? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Bukan Hong Kong. Pikiran. Hong Kong. Pikirannya jangan Hong Kong kita enak. Gajinya itu sebulan bisa $30,000 Hong Kong. Oh berapa? Kamu 30, ya sekitar juta. Banyak. Nah, kamu bisa makmur, fasilitasnya enak. Di sini mah nggak enak, saya bisa bantu kerja di mana aja. Ayah, lu ntar bilang enak. Yeah. Ntar. Ada apa sih? Eh, terusin. Ayah, Sule jolok, ah. Itu. Ada jatah cuti, ada jatah haid, itu libur semuanya. Ayah lu jamin apa ini bau tolong. Haid kok aja semuanya. Kamu boleh mengajak dia, tapi harus ikhlas dianya, jangan dipaksa-paksa. Dianya udah gak mau tuh. Mau enggak, pokoknya dikasih enak deh pokoknya di sana. Kamu maksa tuh, kamu maksa. Tiga bulan sekali boleh pulang, pokoknya enak. Kita jamin semua kamu bisa kaya pulang. Papa gak bolehin saya. Boleh, papa kasih boleh, yuk lah pokoknya. Lu orang jangan maksa, ada lakinya lu megang-megang aja. Nggak apa-apa, orang lakinya juga di sini. Ya, oke. Pokoknya 3 bulan dari Hong Kong, nanti kamu bisa pindah ke Jepang, ke Korea. Kerja di luar negeri enak. Stop! Yang bener. Beneran. Malah ditanggih. Kok mau nolongin lu? Tawanya merem. Dan merem, tapi penonton pada hilang. Eh, kau jangan paksa orang yang tidak mau. Oh, dianya mau, mau kan. Di sini ya terjadi perkelahian antara penyalur tenaga kerja dan kita pendekar jenang sumpit empat, yaitu Sule. Oh, gua sumpit ya, pendekar sumpit. Mantep sama dia. Iya, karena lu memaksa dia kan. Kalau kau memaksa dia, oke, hadapin saya, pendekar si sumpit mie ayam. Lu mau pakai apa? Oh, saya belajar silat 7 tahun sama Chris John. Oh, malah makanin laler. Sarapan dulu. Kamu pikir saya takut. Ayo lawan. Hah? 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 Setelah ditotok, penyalur tenaga kerja itu pun dimasukin sumur lagi. Ya, enggak tahu. Ya.
Pegangan. Pegangan. Nah. Nah, gitu. Yuk. Tas nih. Gak kritikin, kritikin. Masuk, saya ikut masuk kok. Satu orang wanita diselamatkan dari tangan penjahat yang akan dijual ke luar negeri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Si pendekar sumpit beracun akan menolong wanita-wanita lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dong. Kenapa dong, kenapa? Aku nih lagi sini. Tawa-tawa aja, sini. Ketawa-tawain, nah. Ini lagi ngomong sendiri, jangan ketawain. Hormat. Sini. Tuan, cium tangan. Cium tangan. Kenapa nggak suka ngeliat dia? Nonong cantik, nonong cantik apa jelek? Jelek deh. Iya pakai jelek, gede lagi. Minta maaf. Cium tangan. Udah jelek, gede lagi. Nong, liatin nong, kalau orang ledek nong. Nyanyi. Bisa lagu apa lo? Nyanyi. Libur nih. Kalau sampai kamu enggak nyanyi, awas. Ayo nyanyi. Kalau nyanyi jangan tidur. Sini. Kalau nyanyi jangan tidur ya. Mau ganda, mabuk ganda. Nyanyi mabuk ganda dah. Ayo. Udah enggak usah diolak-olek. Sudah mabuk. Gue mabuk janda. Kan Mbak Nunung janda. Mau nyanyi lagi apa mau push up? Push up. Ya, push up. 5 kali. Tuh. Nyanyi sih lo. Orang lagi push up di jogetin. Itu yang ketawa-tawanya kencang tadi, Nung. Makanya gue panggil. Aku nih lagi nunggu cowokku. Udah panggil anak buahnya? Ada ya lu? Bo bangke. Boseng. Bo bangke. Nggak mau. Anak buahnya ada dua, Andre bo bangke sih. Tapi ini aku manggil kekasihku, bukan anak buahku. Oh, ya boleh. Boseng, aku udah ngaku, eh. Apa? Biasa kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Jangan memilih. Yang kita berdua. Aku ini pacar kamu. Cinta yang tulus di dalam.
kuku. Beri. Orang lagu slow begini-begini. Lagunya slow. Itu nanti masuk lagi. Enggak, saya jagain. Saya jagain. Semua yang ada terusin. Membuat diriku tiada berdaya. Main sitter ya, Pak? Tadi makan apa aja? Oh, itu tempoak. Bang, SMS siapa ini, Pak? Pesannya pakai saya suruh jagain. Udah di sini membicarakan masalah yang mencari garis-garis untuk dipekerjakan nih. Udah muncul anak buahnya. Udah. Masuk cerita ya. Emang tadi kita nggak masuk cerita? Masuk. Kan kamu anak buahku. Oh. Tadi lagi kilaf sebentar gitu. Kita sama-sama kesepian ya. Boseng. Siapa namanya? Bau sing. Daripada bau bangke. Bau bangke. Bau bangke. Bau bangke. Bau bangke. Kamu sudah bisa mengumpulkan itu gadis-gadis untuk dipekerjakan di negara saya? Ya, saya sudah menugaskan anak buah kita untuk menangkap seorang gadis. Udah dapat berapa kilo? Lu kata besi dikiloin. Dapat berapa? Sebentar lagi saya akan manggil dia ke sini untuk melaporkan apakah dia sudah dapat perempuan itu. Oke. Maaf, Guru. Saya gagal, Guru. Mati. Sain. Coba emosi. Kali lagi, gagal. Ulang. Gagal. Saya gagal, Guru. Saya gagal menculik anak itu, Guru. Sebetulnya aku udah tahu. Biar lucu aja. Saya bahkan dipukuli ada seorang laki-laki yang menolong dia padahal saya sudah mau bawa lari untuk dipekerjakan ke tuan. Apa yang mesti saya lakukan, Guru? Oh, nggak bisa. Kamu tidak boleh gagal misi kamu. Sabar, tenang. Aku belum marah sama kamu. Bentar, ya. Jalan. Nanti nyabarin sini ya. Ya. Apa? Paun, ngapa lo? Hah? Orang lagi mau nyabarin malah tiduran di sini. Pokoknya nggak bisa, kamu nggak boleh gagal. Kamu harus bersama sekarang diulang lagi. Kamu harus bisa mencari gadis-gadis itu untuk saya pekerjakan di negara saya. Saya udah cari kemana aja gagal. Sudah keliling. Bosan. Kenapa tiba-tiba kamu jadi? Ini sebelah sama dia. Bosan. Emang gua anjing. Akhirnya karena bau bacin gagal, bau pesing pun menugaskan anak buahnya yaitu Andre atau bau bangke untuk
mengambil si Maecin. Berhasilkah? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan. Saya ingin memberitahukan kepada kamu. Apa tuh? Bahwa suaranya serem banget. Romantis dong. Lagunya kayak ngelihat pocong. Kan kita pocong, bentar lagi. Apakah engkau sudah punya... Nggak usah ngikut nih. Kalau cewek itu begini. Aduh, oh gitu ya? Gitu. Cewek itu ini, diam-diam, toto ke belakang hanya buat. Oh iya, iya. Yaudah kita coba lagi ya. Lagi ngapain? Kayak orang idiot. Aduh, saya gitu salah. Bagaimana maksudnya salah? Tuh kalau cewek itu lemah gemulai. Aku sebenarnya ada hati sama kamu. Nah gitu. Kamu kenapa ada sih kalau ngerayu harus pakai hati? Kenapa sih nggak sama pegang yang lain? Pegang tangannya, namanya ngerayu gimana? Ya gimana kalau misalnya kamu jadian sama saya? Iya. Yeah. Aku sebenarnya sudah lama ingin sekali mendekatimu. Kenapa? Apa yang mesti dipikirkan? Nggak usah takut, cowok manapun akan saya hadapin. Hah? Siapa? Pokoknya kecil, mau yang gede, mau yang kecil. Ada suami saya. Suami kamu yang mana? Orang masih single, suami dari mana? Katanya ada suaminya. Udah. Apa kabar? Jangan diulangin lagi ya. Iya, iya. Pak, saya... Ayo dong. Tahan. Dia mukul sendiri, kaki sendiri. Maaf. Biasaan lu, Andre. Gak dimana-mana, gak dimana-mana. Ya Allah. Jangan diulangin lagi. Hei, ya Allah. Hei, ya Sari. Diulangin juga. Ayo, ayo. Sini dulu. Saya nggak boleh masuk, Pak. Lu badan doang gede. Saya. Lu sih main bawa-bawaan suami kemari. Ker. Di sini, Maecin terpedaya dengan bujukannya si Bau Bangke. Bau Bangke. Gimana, oke? Ya oke aja lah. Untunglah ada orang tua Maecin yang menyadarkan Maecin tentang kebusukan dan niat jahat si Bau Bangke. Jangan. Kalau mau keluar lihat-lihat dulu udah komplit belum? Ini kagak tahu. Lu lupa. Makanya kalau enggak punya celana bilang-bilang. Ini papa menolong aku deh. Wah, pakai yang benar. Nah, ya. Atas. Bagus. Kok bisa ya? Padahal tadi makainya begitu loh. Sip. Lata. Dari ulang, dari ulang. Oh diulang, diulang. Udah ayo pake. Di sini marah-marah orang tuanya. Lu orang ngapain di sini ya? Bukan mik ya. Mau pergi. Oh,
Oke. Okay. Aduh. Ya. Mecin mau pergi, Papa. Loh, orang jangan pergi ya. Entah Papa sama siapa. Kan Papa sama yang di rumah aja. Iya. Hei, Ling-Ling. Ling-Ling. Saya mau ngajak dia pergi, Pak. Enggak boleh, ha? Kenapa? Ini orang anak gue satu-satunya. Tapi saya... Lu tukang bohong, tau gak? Ah, Bapak tau dari mana? Hah? Orang saya tukang ngibul. Itu orang sama aja. Okay. Panggil anak buah kamu, si Bau Bacin, untuk menculik Maecin. Bunyi. Bunyiin, bunyiin. Ngobrol aja sih. Lagi-lagi. Siapa ini? Siapa kau? Saya Siluman Tengkora. Dah lama nggak keluar nih. Ada perlu apa kamu kemari? Saya ini kucing sakti. Yang sebetulnya saya ini adalah jurkam. Hah? Jurkam? Juru kampanye. Mau ngapain kamu bawa wanita ini? Dia akan saya bawa ke Taiwan. Dia sudah dijodohin sama Gary Ateng. Iskak. Hah? Iskak. Gua tanya sama lu, temen Iskak siapa ya? Ya, Ateng. Ya udah sama. Ngadek gua lu. Hah? Ngadek gua lu. Ayo, lepaskan dia. Ateng Iskak jadinya. Krik, krik. Jangan dibawa deh. Krik, krik. Siapa? Lu? Iya. Tadi bawa saya. Siapa? Saya mau menculik dia ke Taiwan. Oh, culik lagi tuh. Mau ngajak kerja di luar, di Taiwan. Lu kan anak buah gua. Iya, makanya tadi jujur. Gak telat dong. Gua mau belain baru dateng. Gak telat. Dia ceritanya kan saya lagi bujuk cewek yang lain. Makanya jangan ngobrol mulu di belakang. Ada. Lagi di sana, saya lagi dapat sama Ibu Nunung. Coba lu. Nyulik. Jangan belakang bego dah. Kamu saya culik loh. Kamu saya culik, kita ke Taiwan di hotel. Saya bawa ke Taiwan untuk kerja lebih enak di sana. Coba. Mau? Kerjaannya enak di sana. Oke, okay. Kita setuju? Ayo! Udah akhirnya Maecin pun... Tuh. Kan enak kalau begitu. Udah mau ngelosin, stop ngapain. Gue perannya kan jagoan sini. Udah. Masa gue gak nyelamatin? Udah, gak usah. Nyelamatin sekali deh ya. Gak usah. Nyelamatin doang sekali. Iya, udah, boleh. Selamat. Selamat. Apa-apa. Kan lu juga suka begitu, Ndra. Gak ada golos. Pinjem dikit, gak apa-apa. Akhirnya Maecin dapat diculik oleh Bau Bangke dan juga Bau Bacin. Bagaimanakah kisah? Saya adalah Gary Ateng. Iskak. Itu kan sekali benerannya. Iskak. Udah, kamu udah belum nih? Oh saya pak. Tutup. Saya udah. Ngomong. Maling. Bagaimana cerita dipencetnya? Bagaimana cerita selanjutnya? Dipencet lagi. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di Opera Van Java. Maecin sudah berada di tangannya Bau Peksing. Di mana akan segera diberangkatkan ke luar negeri. Entah sebagai apa. Yang kebanyakan wanita yang diberangkatkan sana terlantar dan disia-siakan. Dan bagaimanakah pula dengan pendekar sumpit beracun yang menyamar jadi pedagang mie, mampukah menyelamatkan Maecin?
Langsung saja kita lihat di TKP. Akhirnya kita berhasil membawa dia. Pokoknya kamu ikut aja lah. Begitulah. Sebentar, ya. Saya panggil bos dulu. Ya, panggil. Bos! Pokoknya enak kerja. Udah datang nih, bos. Bos, berhasil, bos. Kalau saya sudah bekerja, semua urusan beres. Nggak kayak dia. Ah. Ini. Kenapa? Kenapa? Senang banget lihat Doraemon? Dia, ini dia. Ini dia. Masih ting-ting? Hah? Masih gadis? Bukan cuma ting-ting, tong-tong. Bedanya apa? Bedanya ting-ting, tong-tong? Kalau ting-ting kecil. Boleh aku periksa? Boleh. Silakan. Aduh. Dijamin kalau ini parkingnya belum bocor. Sini banyak. Kalau apaan dalem? Kalau ini udah lembes semuanya. Siapa? Sini. Bukan. Hey, gue yang harus periksa kamu. Periksa dulu. Enggak, sini. Saya mau laporan dulu. Lapor masalah apa? Tadi katanya ngomongin, ibu kayak genderuwo. Salah. 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 Semuanya salah. Aku bukan genderuwo. Kamu siapa? Gendong. Sini. Ini bos saya, kamu jangan macam-macam di depan sini. Dia makannya bayi loh. Aku mesti kamu panggil kamu tulang. Kayak orang Batak panggil tulang. Dagingnya nggak ada sama sekali. Oh itu karena gimana? Ada nung. Dagingnya dihabisin Gary. Batin nung. Batin. Maju. Kalau aku lihat masih orisinil. Oh iya, jelas dong. Kamu tuh mestinya terima kasih sama aku ya. Aku bakal ngangkat derajat kamu. Kamu akan aku jadikan seorang perempuan yang kaya di negeriku sana. Tapi saya nggak mau. Hah? Lo pikir lo siapa? Ini bos gue. Gue juga punya hak, Ale. Tapi lo mesti hormatin banget dong bos gue, Ale. Gila banget, Kak. Please ya, ini anak buah bos gue. Dia ini paling nurut banget, dia tuh sama bos gue. Halo. Dia bikin. Bener gak, Cin? Bener banget. Dia pikir dia paling gaul sedunia. Dia tuh makanya gak punya teman, gak rasa sendiri, semua sakit jiwa. Kayak sakit jiwa. Hey. Please ya, gue mau bilang, gue gak suka banget kalau lo terlalu dekat banget sama dia. Lo tau kan sama lo, gue sama lo, gue kan sholat gitu. Hello. Pokoknya lo temenin lo semuanya nothing. Lo pikir gua sama lo berani? Lo sama gue, duluan gue di sini. Jadi kalau lo macam-macam, talk to my hand. Pas mau pada ribut sih. Kan sini gua paling gaul. Emang lo anak mana? Lo pada ribut banget sih. Lo mau gak ke ceritanya? Bos, ya, lo bos. Interview bos. Udah siap bos. Oke, sekarang gini ya. Ya. Kamu bawa masuk itu perempuan. Siap. Kamu dandani seseksi mungkin. Ya. Ya. Siapin semua paspor-paspor untuk berangkat ke luar negeri. Ha ha ha!
Siapa? Aku lu mari-mari. Gua tau lah anak. Gue dong. Kesana. Candil, candil. Gue masuk mau nyelamatin, emang kenapa? Tidak bisa. Gue cemburu sama lo. Tidak bisa. Lo, ya, gue kasih tahu lo. Lo tuh sama gue udah pris. Pris, berhenti. Gue tuh udah kecewa sama lo. Tapi lo gak kecewa sama gue kan? Apa tawa? Lo? Lama banget ya? Iya. Lama banget, pasti kamu kangen deh. Kayak gitu kan dikangenin. Terjadilah perkelahian antara pendekar sumpit beracun dan juga anak buahnya. Sumpit gue mana ya? Sumpit dia mana ya? Tahu? Dipatahin tadi. Sumpitnya ganti. Bahaya tuh. Bapak minus. Bininya kasihan. Ayo kalau kau berani. Oke. Okay. Lawan ayo. Kau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kenapa lu yang mati sih? Iya, saya juga kayaknya ketan pala. Maju, Pak. Bentar, bentar lu. Pak, rumah sakit untuk tumor. Turun lagi. Naik mobil aja. Turun lagi. Macu! Tring! Hilang. Hilang. Tring! Lu gak ngeliat kemana gitu dong. Kamu di sini? Ya kan pura-pura. Kalau yang nonton di rumah nggak tahu. Kalau yang nonton di rumah tahu-tahu gak hilang, gitu. Yeah. Jadi kan bisa cing-cing-cing gitu. Sting. Wah. Hilang. Kemana hilangnya? Jangan tanya. Pura-pura. Contoh. Contoh. Contoh nih pegang nih. Contoh. Cing. Wah. What's that first? Wah, masih hidup. Wah,
Masya lu apa yang nyalin? Lu juga hilang. Tadi janjiannya lu yang hilang. Sekarang sama-sama dua hilang. Oke deh. Sama-sama hilang ya. Ntar lu gak enak nih. digulung dan terbongkarlah sudah kejahatan mereka, yaitu menggunakan tenaga kerja wanita untuk diberlakukan atau dijual ke luar negeri. Pecin kembali ke orang tuanya dengan selamat atas pertolongan pendekar sumpit beracun. Wanita yang dijual ke luar negeri pun dapat dicari dan dikembalikan ke negerinya masing-masing. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Wayangnya bingunglah, dalang-dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi, tetap di Obrolan Jamu.